Coba sertifikatnya diangkat tinggi-tinggi supaya kelihatan semuanya bahwa sertifikat sudah kita serahkan dan tidak ada pengibulan. Presiden Joko Widodo menyerahkan 257 sertifikat tanah wakaf untuk masjid, musola, pondok pesantren, dan lembaga pendidikan di beberapa kabupaten di Jawa Barat. Program pemberian sertifikat tanah wakaf sudah dilakukan oleh pemerintah di berbagai daerah di Indonesia. Hal ini dilakukan untuk mencegah terjadinya sengketa tanah wakaf akibat tidak adanya sertifikat sebagai landasan hukum kepemilikan tanah. Pemerintah akan terus membagikan sertifikat tanah wakaf ke provinsi-provinsi lain di seluruh Indonesia. Luar biasa, terutama setelah kita kunjungi Kota Cibubur, tentu dampaknya ini akan luar biasa terhadap kesadaran masyarakat di dalam menjadi tidak mengurus sertifikat tanah wakaf. Terima kasih Pak Jokowi. Terima kasih Pak Jokowi. Jangan.